Tepuk tangan dulu deh buat Fasya. Ya, waktu itu ada show pernah sempat hostnya tuh saya berdua dengan Fasya. Ya. Ini ya. Dalam rangka itu juga emang? Bukan, karena pada waktu itu Mas Ari mungkin pada waktu itu masih landing di tempat lain ya. Pada waktu itu jadi. Oh bukan, kalau yang Fasya itu bukan lagi landing. Lagi apa? Landing di tempat tidur. Ya. Dan saya baru tahu ternyata lagu Seperti Mati Lampu itu yang suka saya nyanyikan Seperti Mati Lampu ya sayang ternyata ya, karangan ya, Mas Fasya. Iya, kebetulan. Wah, itu enggak nyiptainnya waktu hebat loh waktu itu kan. Waktu itu Nasar sempat nanya, inspirasinya. Iya, bikin lagu dong. Saya sempat mikir ini Nasar sadar enggak minta lagu ke saya? Itu dia. Saya kan bukan penyanyi dangdut maksudnya kan. Tapi keren, Pak. Iya, saya coba akhirnya kan buat saya kan itu challenge tantangan buat saya. Dan saya bilang, "Dre, kenapa? Kenapa? Kok ketawa? Ini enggak ada tangan. Ada. Ada ini loh. Ada. Ada. Gak ngagetin deh. Seri mulai. Ternyata dibikin lah. Dibikin. Aku coba bikin, aku kasih ke Nasar. Ternyata Nasar juga enggak ada masalah. Kita rekodnya. Tapi dia. Tapi sebenarnya lagu itu udah lama, Pak. Aku kan selalu kalau gimmick-gimmick Nasar jadi impersonate Nasar tuh nyanyi-nyanyi lagu itu senama. Ternyata Fasya. Kayak gimana coba? Seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu, cintaku padamu, ya sayang. Bagai malam tiada berlalu. Asik. Dre, keren lo. Dre, ya. Mana tanganku, Dre? Biarin aja. Tadi kan kita udah bahas tentang genre-genre 94, 97, bahkan sampai tadi lagu Nasar. Ya, ya. Tapi dia juga punya pencapaian luar biasa loh. Pernah menciptakan lagu buat legenda Indonesia, idola kita semuanya pasti. Almarhum Fasya. Almarhum Mas Fasya. Oh, Mas Fasya pernah juga buat itu. Itu lagunya Mas Enda. Ungu ya, berarti Ungu. Oke. Boleh dong ceritain pengalamannya bagaimana bisa akhirnya dipercaya membuat lagu untuk Almarhum Krisya. Waktu itu kan memang Om Krisya kan apa kayak semacam tribute ya? Tribute ke Krisya. Okay. Waktu itu beliau masih hidup, almarhum masih hidup, dan beliau tuh pengen berkolaborasi dengan pada saat itu disebut dengan musisi-musisi milenial lah pada saat itu, pada zamannya. Ya udahlah kami termasuk teman-teman band-band yang lain juga kebetulan yang menaungan labelnya kan sama. Orang tuanya sama lah istilahnya gitu. Ya udah dibuat dan kebetulan Ungu dipercayakan untuk bikin satu lagu berkolaborasi dengan beliau. Nah, itulah lagu Cinta Yang Lain. Bagaimana kalau kita nyanyikan lagu itu, saya pengen banget ngelihat Mas Ari dan Mas Fasya. Oh, aku akan seneng banget dengan Fasya. Iya. Kita coba aja ya. Kita, iya. Kita ini coba. Hidup loh. Baru pernah pertama kali duet sama Ari Lasso. Itu dia. Ini Indonesia harus lihat loh. Pernah dong. Ini. Oh, ya baru mau. Nanti dari selesai lagu itu langsung medley ke Seperti Mati Lampu ya? Oh, susah. Ya. Oke, kalau gitu ini dia. Fasya dan juga Ari Lasso. Ari Lasso. Andre. Ini lagu viral lagi ya akhir-akhir ini ya. Iya, alhamdulillah. Luar biasa ya. Mau kemana? Enggak, naruh ini. Fasya tuh suaranya sampai sekarang masih stabil. Ini loh, kacamatanya gak stabil. Sini loh. Oh. Jangan sampai ramai banget. Oh iya. Pakai waktu itu aku lagi gak masuk. Gak masuk. Yang hebat itu di saat masa jabatan saya sudah mau selesai, tiba-tiba lagu itu meledak. Ya naik artinya lagi. Naik lagi gitu loh. Berkat. Jadi seakan-akan tuh bridging gitu loh. Bridging. Pasnya comeback tuh musik lagi. Musik Indonesia. Sebelumnya gitu. Di industri apa? Industri pemerintah. Begitu lagu itu naik lagi. Anak-anak jadi tahu lagi semua gitu itu. Loh. Kita malam ini juga ada bintang tamu yang lain. Iya. Ini pasti jago banget kan. Wah, ini sih. Waduh, ini urusan ini. Ratu vokal nih. Ratu vokal. Siapa itu? Nadia. Lea Simanjunta. Simanjunta. Wow.
juga Lea kalau kita udah inilah, udah nggak bisa pungkirin lah. Namanya dia sebagai kan penyanyi Bandung kan hebat-hebat ya. Iya, iya. Lea Sumanjuntak kan? Iya, iya. Sebenarnya dia dari Sumanjuntak bukan dari Bandung dong. Dari mana? Dari Bandung. Sumanjuntak tuh dari Kalimantan. Mas Ari, ya. Mas, saya... Ya, udah malam. Iya, iya. Ya. Gimana, Lea, gimana kabarnya Mbak Lea? Horas. Maju-ajua ya? Maju-ajua. Mbak, jadi Mbak Lea ini sebetulnya juga guru vokal ya. Ada kelas virtual katanya ya, sekarang ya. Jadi pas ketika pandemi akhirnya... Akhirnya buka kelas virtual. Jadi dari anak-anak kecil sampai orang dewasa bisa belajar vokal. Bahkan bukan untuk nyanyi. Oh iya? Untuk? Ya presentasi kayak di kantor atau apa. Oh, kampanye mungkin. Kelas kampanye. Vokal kampanye ya. Mungkin ya. Kelas vokal berarti ya. Kelas vokal. Nah, Lea sendiri punya challenge katanya. Namanya Sister Sally. Oh. Sister Sally Challenge. Apa? Kita lihat fitting-nya nih, Pak Andre. Ada kita lihat dulu ya, kita lihat dulu ya. Usah. Bang. Usah. Luar biasa. Seru banget tuh. Pak Andre coba, turunin Pak Andre. Usah. Sister Sally. Re. Gak enak, Indonesia nonton loh. Iya makanya jangan. Iya, itu jadi kurang loh. Kita kayaknya terlalu makin mundur kita baca ini. Tapi gak apa-apa, kalau mau di challenge boleh juga sih. Pasnya bisa? Lihat dulu. Coba, contohin. Coba ya. 1, 2, 3, go. Sister Sally sitting in a shoeshine shop. All day long she sits and shines. All day long she shines and sits. Sister Sally sitting in a shoeshine shop. She sits and shines and shines and sits and shines and sits and sits and shines. Sister Sally sitting in a shoeshine shop. Sitting in a shoeshine shop. Apa? Sitting in a shoeshine shop. Sitting in a shoeshine shop. Sebagai shop tahu ya. Sally sitting in a shoeshine shop. Yang penting endingnya. Lumayan. Yang penting endingnya benar. Kalau dibikin lebih cepat bisa nggak coba? Boleh. Jadi dia makin cepat ya. Sister Sally sitting in a shoeshine shop. All day long she sits and shines. All day long she shines and sits. Sister Sally sitting in a shoeshine shop. She sits and shines and shines and sits and shines and sits and sits and shines. Sister Sally sitting in a shoeshine shop. She sits and shines and shines and sits and shines and sits and sits and shines. Sister Sally sitting in a shoeshine shop. Go! Wow, napas dalam deh. Napas dan panjang napas itu kan. Sister Sally, sik batu mandi kem di perjuangan. Dre, gimana kalau kemampuan vokal ini, Lea, dipadu dengan pasnya kita pengen nonton nanti. Hanya ada di Ada Show. Itu dia. Kenapa panik? Saking pengennya tuh. Pengen nonton dong. Kalau gitu langsung aja duet kita. Ya? Boleh saksikan duet Lea lagu apa dong Pasha, ya? Lagu apa? Hah? Lagu kamu dong. Lagu kamu. Kamu? Yang sama Rosa itu dulu. Kok kamu jadi gini sih sekarang? Kau tahu. Udah tadi. Bukan. Oh yang ini aja nih. Yang ini aja. Oh. Beda gitu. Beda. Ya kalau duet kan itu gak duet. Oh ya udah yang duet apa yang duet? Terlanjur cinta aja yang. Nah senangan itu. Senangan gue. Memes, lagu memes. Lagu memes. Terlanjur cinta. Itu terlanjur sayang. Oh terlanjur sayang. Oke. Ya udah biar mereka nyanyi ya. Iya. Berdua ya. Kita nonton. Kita nonton. Oke. Pasha dan yeah. Lea Simon kita. Pasha. Goks, kalau kata anak sekarang Goks Bang. Itu mengingatkan Goks. Saya ketika tahun 80-an, itu lagu hits banget ya, dari Foreigner ya. Foreigner. Nah kalau tadi Pasha pernah berkolaborasi dengan legend Indonesia, yaitu Almarhum Chris ya. Ternyata Lea Simanjuntak ini juga pernah berkolaborasi dengan David Foster. Yes. Iya. Di Java Jazz itu, Festival. Waktu itu nyanyi lagu apa Lea? Medley, I Have Nothing sama... Yes. Sama Whitney Houston. Sama I Will Always Love You. Oh dua-duanya Whitney Houston. Itu David Foster himself yang mainnya. Himself. Wow. Apa kata David waktu itu? Katanya bagus. Kamu tahu nggak David itu ya kalau kita ke rumahnya itu di rumahnya banyak banget poster. Tuh loh, panggil Pasha tuh dari tadi disuruh. Iya nanti, kan aku. Aku udah dari tadi loh di sini. Kamu jahat ya. Aku dari. Kamu nyuakin aku gitu. Aku sengaja. Itu di situ. Nah, panggil ini, Pasha. Nah ini kena prank nih. Sebel. Jadi si David poster itu suka mengkoleksi poster di rumahnya. Makanya namanya David Poster. Masih, aku kemana? Di sini nah, apa ini di... baru ke Pasha. Oh, gitu. Mau nanya apa? Mau nanya apa, Andre? Pasha. Halo, sini dong. Tepangnya lagi Pasha. Iya, Pasha. Mainin dikit dong lagu-lagunya David Foster. Bahasa basi ya? Iya. Enak lagi dong, enak lagi. Iya. Mainin dikit boleh lagu-lagunya David Foster? Mau yang mana?
I have nothing. Yang waktu itu David Holik. Ini bersama David Beckham. Oh. Ini David Holik. 1, 2, 3, share my life, take me for what I am, 'cause I never change, I want my colors for you. Kayak penyanyi luar banget deh, kita mau diem, udah. Gara-gara itu sering duet loh dia sama David Foster, sering diajak ya. Yang paling berkesan sama David Foster waktu di mana, Lea? Kalau boleh tahu, Lea. Yang di Polandia. Oh, di Polandia. Ya. Nyanyi apa di sana? Lagu apa? Aku nyanyi lagu The Power of Love. Terus yang tadi, I Have Nothing. Terus kita rame-rame sama... Kita pakai bandnya Andrea Bocelli waktu itu. Andrea Bocelli yang nyanyi Pizzeriosa itu ya? Festival. Itu acara kemerdekaan Indonesia. Wow, di Polandia. Yang bikin Pak Peter Gonta. Yang main David Foster. Power of Love ya? Power of Love juga. Power of Love-nya Celine Dion itu. Iya. Coba. Aku suara 5 ya. Oke. Okay. 'Cause I'm your lady. And you are my man. Whenever you reach for me. Bahkan Dre, bukan hanya di dunia, di Indonesia pun dia ini pernah melakukan sebuah duet yang belum pernah dilakukan sebelumnya sama Mas Iwan Fals. Oh, benar ya? Iwan tuh belum pernah lo mau duet sama cewek? Jarang sekali. Jarang. Dulu pernah mungkin. Iya, jarang. Lagu apa waktu itu ya? Lagunya itu banyak. Bento? Bukan. Yang paling, beda. Yang paling bukan aku ingat. Bongkar. Iya, bongkar apalagi, bukan. Lagu apa ya? Tahu gak lagu yang judulnya Hio? Tahu, Hio. Hio. Itu bukan Iwan Fals aslinya, itu Suket ya grupnya kalau enggak salah Suket tuh. Suket. Sama Iwan sama Sawung Jabo. Sawung Jabo zaman-zaman itu. Yeah. Jadi kita bawain. Hiyo. Bukan itu. Hiyo. Kira-kira kalau duet sama aku mau enggak, Lea? Iya. Mau dong, kamu kan salah satu idola aku. Oh, terima kasih. Tapi kalau dimarahin gini. Kamu tuh. Deket-deket dong. Dia emang gitu, emang gitu bahaya kalau deket dia nih. Iya, dicubitin ya. Iya. Tadi, tadi nyanyi lagu Power Love tuh, Power of Love tuh tinggi banget tuh suaranya. Iya. Itu sampai tuh range sampai kayak Celine Dion. Itu iya, sama itu. Itu sama di, itu di G. Wah luar biasa, nanti aku bikin lagu ya. Eh! Bener ya? Enggak ada yang megang. Coba gimana, awalnya mau gimana kalau buat lagu buat aku? Kalau Celine Dion kan judulnya Power of Love, kalau kamu aku bikinin Power Bank. Loh. Oh biar ngecas terus. Ya, Dre, aku tuh pengen duet loh, ditunda-tunda terus dari iya tadi. Laguku ya, Lea ya. Yang mana? The Difference. Hah? The Difference. Perbedaan. Perbedaan. Ya, lah kan bahasa Inggris. Iya. Ya udah, kalau gitu kita dengarkan aja nih duetnya Mas Ari dan juga Lea Simanjuntak. Pasya. Sama-sama. Pasya, Lea, terima kasih banyak sudah hadir di Ada Show. Luar biasa malam hari ini kita kedatangan mereka ya, duetnya. Seru-seru, lintas genre. Top banget. Dari yang dunia dan... Apa? Indonesia. Aduh. Terima kasih pemirsa semua yang sudah menyaksikan. Jangan lupa saksikan terus Ada Show. Hanya di Trans 7. Ada Show. Mantap. Kita tutup ya. Kita tutup lagi nyanyi bareng lagi ya kita ya. Yuk.